Oke, balik lagi dengan saya Dino Beningnewan, motovlogger lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Nah, ini di depan kita ada motor Lexi dengan kasus nih bocor nih. Lihat. Banyak oli ya di sini di CVT. Jadi di CVT itu oli seal ada dua. Ini satu seal crank as yang dari mesin, yang ini seal dari gearbox dari gardan ya. Jadi oli gardan itu tidak masuk ke CVT ya karena ada seal. Nah sekarang mau diganti sealnya. Kalau terjadi kebocoran seperti ini, tinggal ganti sealnya ini dengan kode 93102-24802 ya, oil seal. Ini harganya cuma 10.000 aja, murah sekali. Dan ini motor kejadiannya sudah 25.000 kilo ya kondisinya saat ini ya. Jadi sekarang sebelum dipasang kita bersihkan dulu ininya. Oke, ininya mau dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan nanti pasang sealnya ya. Oke, sekarang dibersihkan dulu. Dibersihkannya kita pakai bensin ya. Nah, sekarang udah dibersihkan ini ya. Tinggal dibuka sealnya. Tinggal dicokel saja. Tuh, gampang banget sebenarnya. Cuman tidak disarankan untuk yang belum pernah ya. Silakan serahkan ke ahlinya. Takutnya nanti malah dua kali, tiga kali bongkar nggak bener, malah olinya jebol ya. Oke, ini udah dibuka. Nah, sekarang dibersihkan dulu. Dipastikan tidak ada yang tersisa. Nah, pakai lap. Nah, sekarang tinggal ininya dibuka nih. Nah, ini dibuka. Oke, jangan kebalik ya. Bagian yang ininya di dalam. Nah, ini bagian yang di luar. Oke. Lalu sedikit diolesi pakai oli. Sedikit saja. Biar tidak baret. Lalu sekarang dipasang. Pastikan pasangnya harus rata ya. Jangan sampai miring. Kalau miring nanti bocor lagi. Cukup ditekan-tekan seperti ini. Lalu pakai bantuan, alat bantuan biar lebih rata. Nah, lalu sedikit dipukul ya. Atau ditekan-tekan saja. Sampai rata. Pastikan sampai rata ya. Pakai yang ujungnya tumpul ya. Oke, ini udah oke. Tinggal dirangkai kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe untuk informasi selanjutnya. Share jika bermanfaat. Jika tidak bermanfaat, skip aja. Nggak usah nyinyir. Terima kasih and bye-bye.